Serangan udara Israel di Suriah kembali menewaskan seorang jenderal Iran. Korban bernama Said Abiar, penasihat militer Iran yang bertugas di Suriah sejak 2012. Mengutip pemberitaan Tasnim, Abiar adalah anggota ekspedisi pasukan Quds Garda Revolusi Islam. Sejauh ini belum ada informasi lanjut terkait kondisi jenazah pasca serangan Israel. Namun Tasni menyebut ada 17 orang yang tewas dalam serangan Israel di kota Aleppo, Suriah, Senin kemarin. Sebelumnya, Iran juga kehilangan komandan seniornya di Suriah pada April lalu. Saat itu, Israel mengebom kantor kedutaan Iran yang berlokasi di kota Damaskus. Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahidi dan sejumlah perwira militer tewas dalam serangan tersebut. Kematian Jenderal Zahidi inilah yang diduga memancing kemarahan Iran. Hingga akhirnya negara tersebut meluncurkan serangan langsung ke Israel dengan melibatkan 300 drone dan rudal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.